Bayano, Bayano membawa bola dari tengah padang, mencari Manap. Lebih lapang ruang yang diberikan oleh Singapura sekarang di kawasan midfield. Syukur ke sebelah kanan Asyari, lorongan ke dalam, terus kepada Izwan Mahbub. Satu hantaran yang sia-sia dilakukan oleh Asyari tadi, di mana pergerakan mereka cukup licin, tetapi Asyari mensia-siakan hantaran tersebut. Kembali Terengganu. Bayano, Asyari terlepas. Hop. Berbahaya bagi Singapura. Forky, masih lagi Forky. Mencuba dari gol. Kesilapan barisan pertahanan Singapura, terlepas bola, dikawal oleh Forky, memusing dan terus merembat sebelah kiri. Gol pertama untuk Terengganu. Ya, satu jaringannya sangat cantik, di mana Forky akhirnya berjaya menjaringkan gol. Dan beliau membuktikan kualiti, skill yang beliau miliki. Kita dapat saksikan di mana Asyari sebentar tadi kehilangan bola, dan Asyari mengejar kembali bola tersebut. Dan peluang yang dimiliki oleh Forky nampaknya disudahkan dengan begitu baik sekali dengan usaha beliau, dan beliau melepaskan satu tendangan leret. Dan nampaknya pentia pertahanan Singapura dan juga Izwan juga tertewas. Ya, kita lihat sekali lagi. Tidak berjaya disambar oleh Izwan. Kaki kiri Forky meletakkan Terengganu di hadapan 1-0. Pada minit yang ke-77, Forky menjaringkan gol pertama. Singapura menyerang. Ya, nampaknya memang Forky berhak dengan jaringan tersebut, kerana beliau telah banyak melakukan cubaan dan juga cuba melepasi benteng pertahanan. Itu adalah satu usaha yang sangat baik dilakukan oleh Forky sebentar tadi. Ya, beliau mencabar dua pertahanan Singapura sehingga bola terlepas dari kawalan mereka. Satu kekasaran dilakukan oleh pemain Singapura ke atas Samsul Kamal. Sudah bertukar posisi bermain di sebelah kiri pula sekarang. Ya, Samsul seorang pemain yang sungguh lincah, dan beliau hanya harus mengawal emosi beliau. Memang benar pemain Singapura tadi melakukan kekasaran, dan nampaknya pasukan Singapura, pemain-pemain mereka juga berada dalam tekanan dengan jaringan 1-0. Ya, Raihan menjatuhkan Samsul. Singapura menyerang melalui Syaril, dapat dipatahkan di situ, memberi lontaran ke dalam pada Lions 12. Ya, satu usaha yang baik dilakukan oleh Syukur, di mana beliau kehilangan bola dan beliau mengejar kembali bola itu. Dan itulah patutnya ada pada pemain. Hantaran ke dalam disambut tenang oleh Sharbini Alwi. Tidak ada penyerang Singapura untuk menyambar bola itu. Ya, satu komitmen yang baik ditunjukkan oleh Syukur sebentar tadi. Beliau mengakui beliau melakukan kesilapan dan beliau menebusnya balik dengan mengejar balik bola tersebut. Bayano menghantar ke sebelah kiri kepada Zubir. Zubir naik ke atas, overlapping, mencari Manap di tengah. Manap melorongkan bola ke sebelah kanan kepada Mazlizan, back kanan. Mencari Forky. Oh, Forky kawalan sentuhan pertamanya tidak baik. Cuba mengatasi Jumaat Jantan. Bayano sekarang. Samsul. Manap. Mazlizan melebarkan ke kanan kepada Asyari. Masuk ke dalam. Masih lagi Asyari. Mencari ruang untuk mencuba, tidak berjaya. Tembakan Syukur daripada luar. Ya, satu tendangan yang cukup padu dilakukan oleh Syukur. Pemain ini nampaknya begitu bersemangat sekali dengan komitmen beliau, dengan kesungguhan beliau. Beliau melepaskan satu tendangan yang kita boleh anggapkan satu percubaan yang baik daripada Syukur.
tendangan yang tersasar daripada Sukor. Dan kita lihat Terengganu sudah mula selesa. Keyakinan pemain-pemain Terengganu sudah mula meningkat dan mereka mula menggempur pintu gol Singapura sekarang. Muslim tenang mencuri bola daripada Syaril. Syukur di bahagian midfield melebarkan ke sebelah kanan. Hariri, Asyari, Manap. Cukup banyak ruang di tengah yang diberikan oleh pasukan Singapura. Nampaknya pemain-pemain Terengganu mereka belum berperhati dengan jaringan dan mereka terus berusaha lagi. Ini adalah satu petanda yang baik kepada pasukan. Oh, cantik. Percubaan daripada jauh. Percubaan oleh Manap. Terus kepada Izwan. Samsul. Bayano. Yakin pemain-pemain Terengganu. Mereka menguasai perlawanan sekarang. Mazlizan. Manap balik kepada Mazlizan. Syukur berseorangan di tengah padang. Manap. Forky. Balik kepada Syukur. Tiada orang mengawal Asyari di sebelah kanan. Kembali Syukur. Cantik Manap berpusing. Tidak berjaya mencari Asyari. Apa yang kita lihat, pemain-pemain Singapura sudah mula turun ke bawah. Ya, satu kombinasi ataupun permainan pasukan yang cukup cantik dilakukan oleh pemain-pemain. Mereka bertukar-tukar hantaran. Confidence level juga semakin tinggi. Dan nampaknya pemain-pemain Singapura hanya mematikan saja. Dan Syukur adalah orang yang bertanggungjawab menggerakkan jentera tengah pasukan Terengganu. Pemain Singapura memberi terlalu banyak ruang untuk pemain midfield Terengganu mengawal bola, berpusing, memilih hantaran-hantaran untuk mereka lakukan. Asyari di tengah melebarkan ke tepi kepada Samsul. Asyari lagi hilang bola. Jumaat Jantan mengantar pada Syaril. Ya, nampaknya pemain-pemain Singapura mereka sudah keletihan dengan apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Terengganu. Nampaknya pemain-pemain Terengganu mereka cukup bersahaja. Tolakan-tolakan mereka juga cukup cantik, cukup kemas. Dan ini membuatkan pemain-pemain Singapura keletihan dengan mengejar pemain-pemain Terengganu. Izwan menendang kuat mencari Firdaus di sebelah kanan. Kembali kepada Terengganu. Singapura pada waktu ini langsung tidak menyerang. Hanya menunggu di kawasan pertahanan mereka. Sebagaimana mereka lakukan dalam perlawanan-perlawanan yang sebelum ini. Agu Gasmir di sebelah kanan. Jumaat Jantan. Hantar kena. Berjaya dipatahkan oleh Hariri. Syukur. Ya, begitu mudah sekali serangan-serangan pasukan Singapura dipatahkan oleh dengan ketenangan Muslim. Nampaknya Muslim berjaya mengawal benteng pertahanan dengan begitu berkesan sekali. Mazlizan. Balik kepada Manap di tengah. Syukur. Manap. Syukur. Itulah dia ruang yang kita lihat diberikan oleh pasukan Singapura untuk pemain-pemain Terengganu membuat lorongan-lorongan pendek. Ya, memang benar kita dapat saksikan pemain-pemain Terengganu begitu selesa sekali bertukar-tukar. Samsul. Cari Agu Gasmir, tapi Agu Gasmir juga dikawal rapi oleh barisan Terengganu. Jumaat Jantan di sebelah kanan. Kembali ke tengah kepada Haris. Mencari
Fidaus. Hantaran ke tengah. Oh! Satu peluang oleh Agu Gasmir tidak berjaya disempurnakan tandukannya. Ya, sekali-sekala Singapura melancarkan serangan dan hantaran yang dilakukan oleh Taufik sebentar tadi adalah satu lorongan ataupun hantaran yang cukup cantik. Cuma bola agak tinggi yang gagal dicapai oleh Agu sebentar tadi. Terengganu kembali mengawal. Muslim menghantar jauh mencari Asyari. Baik hantaran beliau. Bola Syukur Jusuf sekarang. Balik kepada Asyari di sebelah kanan. Terus ke dalam mencari Manap. Cantik melepaskan diri dari pertahanan Singapura. Tidak melepasi pemain yang kedua. Syaril. Masih lagi Syaril. Menolak ke sebelah kiri. Cuba mencari pemain serangan. Berjaya dipatahkan oleh Terengganu. Bayano mengeluarkan bola. Berlaku kecederaan di situ. Ya, nampaknya pemain-pemain Singapura berasa keletihan dan nampaknya mereka tidak dapat lagi menandingi pemain-pemain Terengganu dengan hantaran-hantaran yang baik. Dan kita dapat saksikan di mana kasaran yang dilakukan oleh Mana sebentar tadi tidak dapat dikesan oleh pengadil. Dan pada saya itu adalah satu terjahan yang keras dan sepatutnya Mana diberikan amaran ataupun dilayangkan kad kuning dengan keadaan tersebut. Terjahan yang menggunakan tapak boot ya, boleh mencederakan. Pemain yang terbaring ialah pemain midfield Singapura nombor 8 Syahdan Sulaiman. Ya, satu tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh Mana sebentar tadi kerana ia adalah satu tindakan yang boleh membuatkan pemain lawan ataupun kita anggap sebagai rakan di dalam padang mengalami kecederaan yang serius. Pertukaran dibuat oleh Mazan Ma'aris. Abdul Hadi Yahya masuk menggantikan Syamsul Kamal. Sudah pasti niat Mazan ialah untuk mempertajamkan serangan pasukan Terengganu dengan memasukkan striker Abdul Hadi Yahya. Ya, mungkin Adi akan menjadi 3 minit lagi bagi untuk menunjukkan aksi beliau dan mungkin juga Adi diperlukan untuk menajamkan lagi barisan serangan Terengganu. Syukur Hariri. Asyari. Oh, tidak kemas. Hilang bola. Mazlizam terduduk di padang. Mazlizam imannya sudah tidak diperlukan lagi kerana Mazlizam cukup baik beliau bermain pada malam ini. Beliau menggalas sebagai bek kanan yang cukup berfungsi. Ya, Ahmad Nordin alias masuk menggantikan Mazlizam Muhammad di bek kanan. Masa tambahan 3 minit diberikan oleh pengadil. Dan Terengganu masih lagi mengatasi Singapura dengan 1-0 hasil jaringan 4K di minit yang ke-77. Syukur melakukan bola. Ya, nampaknya Syukur bermain selamat dengan masa yang tinggal. Dan kita dapat saksikan bagaimana 4K. Ini ya gol 4K tadi. Ya, 4K dengan pantas bangun mengacah dan melepaskan satu tendangan yang menghasilkan gol kepada pasukan Terengganu. Mazlan Ma'aris gembira teruja dengan gol jaringan 4K tadi. Ya, sudah pasti Mazlan berpuas hati dengan komitmen yang ditunjukkan oleh 4K
beliau cukup bertenaga dan jadi sumber inspirasi kepada pasukan Terengganu. Ya, perlawanan berbaki 30 saat. Kita lihat sama ada Terengganu mampu mengekalkan jaringan 1-0 ini. Singapura menyerang, terlepas, lontaran ke dalam. Taufik Rahmat mencari Agu, balik pada Taufik. Cross disekat oleh pertahanan Terengganu. Asyari sekarang menghantar ke depan, mencari Abdul Hadi. Oh, kehilangan bola. Singapura cuba melakukan sesuatu di saat-saat akhir perlawanan ini. Melebarkan kiri, tidak dapat dikejar oleh Taufik. Terlalu jauh untuk Taufik Rahmat mengejar bola tadi. Ya, nampaknya kita dapat saksikan Taufik begitu kecewa dengan hantaran latihan bel tadi. Dan sudah pasti pasukan Terengganu lega dan mereka memang sebenarnya layak untuk memenangi perlawanan pada malam ini. Itulah dia, whistle penamat sudah ditiup oleh pengadil perlawanan dan perlawanan pada malam ini tamat berkesudahan dengan Terengganu 1-12 Lions 0, gol jaringan.